sudah saya teman, jadi di sini saya belum panasi. Oke teman-teman, jadi di sini kita melakukan penyetelan SIM clap, mengukur cara SIM clap seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan dulu SIM clap, ada beberapa biji. Teman-teman bisa masukkan dulu satu-satu persatu. Pastikan ini tidak ada mainnya, spasinya tidak ada main. Jadi kalau ada main, pastikan berarti SIM clapnya itu tinggi sebelah. Teman-teman bisa datarkan seperti ini, sama sekali tidak ada mainnya, ditekan pun tidak ada mainnya. Lalu garis sejajarnya, ini kan ada garis sejajar ya di asklep ya teman-teman. Teman-teman sekali lagi, ini garis sejajar asklep, itu sejajar dengan bibir head seperti ini. Oke, sudah sejajar. Lalu kita ngambil ukurannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ukuran 25 ataupun 20. Untuk bagian klep api nih ya, ini buat klep api. Jadi sekali lagi kita ulangi teman-teman, buat klep api teman-teman bisa ambil ukuran 20 atau 25. Tapi saya di sini mengambil pakai ukuran 20 ya teman-teman. Jadi ini kita ambil 20, jangan terlalu padat, jangan terlalu renggang ya teman-teman. Ini saya ambil ukuran 20. Pastikan dulu bibir head ini sejajar dengan garis ya. Oke. Ini ya teman-teman, ini sudah pas dapatnya 20. Ya, 25, 20. Paling rendah 20 ya teman-teman, jangan lebih dari 20. Jangan lebih kurang dari 20. Istilahnya kalau dipakai 15 nanti performa tarian gasnya enggak enak ya teman-teman, berat tariannya ya. Oke, lanjut di bagian minyak. Jadi dibuat bagian minyak itu ada dua setelan kemungkinan juga. Yang pertama itu 0,15 ataupun 10. Sama juga, ini garis bibir sejajar. Teman-teman bisa lihat ya, ini garis bibir sejajar. Lalu kita ukur dengan ukuran 15 atau 10. Tapi di sini saya menggunakan 10. Jadi 20-10. Kalau teman-teman mau pakai 25-15 juga nggak masalah. Lebih joss lagi tariannya, tapi agak sedikit berisik ya teman-teman. Oke. Jadi saya di sini pakai ukuran 10. Oke, ini masuk ya teman-teman. Oke. Saya pakai ukuran 10. Oke, teman-teman. Oke. Nah, jadi udah paham ya, untuk buat klep apinya kita pakai ukuran 20, 20 atau 25, untuk buat minyaknya kita 15 atau 10. Oke, sampai situ sudah paham. Ini karena sudah selesai saya cari SIM clapnya, karena takut durasinya panjang, teman-teman bisa siapkan dulu SIM clap yang bekas-bekas juga nggak apa-apa. Satu-satu di roker sampai betul-betul dapat pas ukurannya ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita akan naikkan ke motornya. Oke, itu motornya bakal kita naikkan. Ikuti terus Wici Channel. Sekali lagi saya ulangi, okay ya, buat teman-teman pahami dulu. Terlebih dahulu ini harus ditemakan dulu titik mati atas, artinya tulisannya T. Lalu langkah berikutnya, ini garis bibir head ini sejajar dengan asklep, tulisan tanda 2 ada di atas. Untuk bibir asklep itu berada di luar ya teman-teman. Oke, inilah dia topnya untuk penyusunan asklep. Langkah berikutnya sama seperti asklep api, asklep minyak juga seperti itu. Ini sejajar dengan bibir head. Lalu angka 3 di atas, dan bagian buat bandulan loket AC itu berada di luar. Oke, paham ya. Baru jarak titik temu antara 2 dan 3 itu arus 16 mata. Paham ya teman-teman, antara 2 dan 3 harus jajar 16 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mata. Oke, paham ya. Jadi inilah dia titik jumpanya. Sekarang tinggal kita proses pemasangan di bagian tapetnya, tutupnya ya teman-teman. Jadi buat tutupnya teman-teman jangan ragu, di sini ada tulisannya in exhaust. Ini innya minyaknya, itu exhaustnya apinya. Oke, buat pen-pennya jangan lupa dipasang ya, itu pennya paling penting.
kita cek lagi olinya ya teman-teman, apakah sudah naik. Oke, itu oli sudah muncrat, alhamdulillah oli sudah naik ya. Oke, olinya sudah normal, udah naik ke atas ya. Inilah dari suara mesin Satrio-nya. Ini langsamnya saya naikkan sedikit. Oke. Alhamdulillah jos.